mau pakai pakai satu. Malah lengkai rumah. Enggak maksudnya ini sebenarnya mau kita cara penjual nih tas. Tas beli di mana tas? Jatuh tas. Ma. Aduh, kenyang nih. Kenyang rote. Masih tambah nih. Pokoknya yang main HP. Main HP lama-lama mainnya tai, bener. HP yang gak HP kerjaan itu sih. Kalau kerja lain gak bisa main. Ya, gak kelihatan kerja apa mau yang lain. Intinya kan ada pemasukan. Tapi yang ada dalam video itu mencari ide. Enggak, let inisiatif. Kalau inspiratif, inspirasi. Itu loh. Makanya kamu udah bilang itu jangan ke kalau main HP jangan lewat dari 1 jam, kasihan matanya gitu loh. Iya, Papa, iya, Pak. Lah, Papa kan kerjaan, kadang kan memang tiba-tiba dia capek dah. Tapi kan Bapak enggak pernah lewat sejam. Bapak enggak capek tas, ngecat cewek soalnya. Ini kamu tuh mulai tuh, kamu mulai tuh baca-baca chatting saya. Nanti kamu sakit hati sendiri. Masa cewek semua di chat? Ya saya ngechat juga sopan. Oh. Siapa gitu cewek di chat tuh? Coba yang kamu baca siapa? Berarti hari ini kamu baca punya siapa? Ya punya itu ya orang rakit. Eh rakit. Cepet, tahu siapa namanya? Bilangnya anak bayang, tidak. Nah, kan namanya orang kan pura-pura sok kenal dulu lah. Tapi kan emang mirip. Jangan, asli mana? Unggulannya mana? Unggulan. Nih, kamu kalau sering-sering baca chat-chat di HP saya nanti kok cemburu. Hilang kerjaan kok nggak baca, nggak dipacking-packing, masih. Kiranya begitu di chat. Itu kan orangnya jalan jadi tahu ya tas kalau nggak jalan nggak tahu ya. Iya. Ayo. Ayo apa? Iya. Uturan orang yang nomor. Nih aku, kamu lihat chat saya sopan kan? Sopan terus semua cewek di chat tas. Nah, kalau saya chatnya sama sesama cowok nanti kamu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau chat sama cowok berarti itu ada kerjaannya ada salah satu ya. Nah itu kan customer saya kan ada cewek dan cowok nggak bisa begitu dah. Mana? Kerjaan itu jarang di mes inbox. Ada, kamu lihat dong. Ya ada 1001 gitu. Cuman kan biasanya setelah inboxan, ya chat inbox, dia tuh langsung chat di WhatsApp. Gitu. Kalau itu dia misalnya langsung kalau telepon. Yang misalnya di inbox hai itu beda. Hai jasmu. Ya, biasanya nih kalau yang berdua begini dia sendiri nih. Oh ya mak, abis itu kasih tahu kamu. Ini. Kamu yang banyak kebaca kok. Aku jarang baca HPmu ya. Kalau kamu mah iya giliran HP digeletakin diusik-usik gitu nih duit kemana gitu. Saya nggak ngecek lagi tadi duit masuk mana. Mana duit kemana? Izinin Bapak tas. Makanya suruh kamu tuh jangan cuma megang HP. Kalau izinin papa biar papa seger. Oh, masuk ke BRI kamu udah dikasih tahu. Oh iya nanti saya cek lah. Oh. Enggak lupa cek. 58. Ini sudah tidak jadi sebutin nominal. Nah itu kan saya cari nafkah. Jadi megang HP. Iya saya percaya. Itu percaya nafkah. Kalau orang yang muncul. Lagi aku juga belum sempat nanya, dia belum jawab ketika si bilang nanti suamiku marah begitu, dia belum jawab punya suami atau belum. Nanti kalau dia jawab, saya janda mas, nanti baru saya tanya lagi kenapa bisa jadi janda gitu. Perawan. Itu tas mama itu cuma mau menjatuhkan martabak papa dia. Ambilin martabak yang baru suruh mau makan. Jatuhnya martabak abis makan dia jatuh jadi martabak ya. Nah semanggu nyonya. Ini mama yang minta nah. Keju. Oke, suka nih. Kalau sonder juga pokoknya malam iseng. Ini, oh malam iseng, yang gitu sayurnya asam.
minta martabak siapa kemarin kan? Memang kemarin saya minta tolong mak, kau itu nampan martabaknya ada di rumah sini apa di sono, masih sono. Saya tahu kok pingin martabak gitu ya, pingin tapi agak bikin-bikin sendiri gitu loh, supaya punya cita rasa. Coba ini seharian itu cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur. Gitu. Ya memang gagal, karena apa? Kamu mencoba gagal dan mencoba lagi dengan cara yang gagal. Harus dengan cara yang berbeda. Tasya, kamu nyari apaan? Gelasnya. Oh, itu mama buat teh. Tas, ambilin teh papa, Tas. Ada, ini papa lagi dipijitin begini, miring gak enak. Ini kalau bini satu begini sedap ya. Mau ngijitin begini dari tadi mah diemin saja saya di sini. Teh dulu. Nah, terima kasih. Ambilin juga asemnya ke sini. Jam berapa, Tas? Tas, sepedamu naik di atas nih, Tas. Tas kron. Tas kron ini gelasnya udah tuker sama ini. Tukar sama apa namanya itu? Asemnya. Sama orang tua gak boleh keras-keras. Nolak boleh, nolak. Tapi kamu noraknya harus lembut begini loh. Sini, saya duduk. Kalau norak lembut begini. Pak, aku tidak mau buru-buru. Maunya lambat-lambat dikit ya. Boleh kan? Gitu. Makasih ya. Aduh, umpah. Aduh, tumpah. Tidak, tak tumpah tas. Isu tas, turun tas. Tumpah. Oh, beri-beri gini. Sini. Nah, itu masih mau juga balik 3 kali ke sini. Aduh, pas. Lagian ini juga minum gua di kasur sih, enggak ada pikiran banget ya. Antara nonton ini Bapak teh. Ini ujian buat kamu namanya Tas. Ngecas enggak sampai ke sini dah. Itulah ya, saya kalau misalnya kamu tuh capek begitu ya. Jadi istri saya sih memang cuma makan tidur doang capek, micitin begini. Ya, kamu boleh cari serpan buat saya gitu, tapi jadi utama nanti ganti kamu jadi cadangan. Gak apa-apa ya bilang. Gak apa-apanya, gak apa-apa begitu mak. Emang dari pertama udah ngomong ya di Banjar. Kamu jangan gimana, kamu di sini. Nanti aku di Brebes. Kok nangis mah? Nangis. Tas kurun. Mama nangis, Tas. Serius, Tas. Gak ngomong dia. Gak apa-apa tapi nangis gitu, Tas. Tas kurun. Tas. Tas kurun. Aku berhasil bikin mama nangis hari ini. Dari kejepit ini. Tas keren. Tas ya. Ini mama nangis itu dulu kan. Kenapa? Hah? Ini beneran nangis ya tinggi. Ima, ya kamu nangisnya nangis kenapa, Ma? Nangis karena kangen sama orang tua apa nangis karena memang lagi pura-pura ini? Ya. Tapi nangisnya sambil ketawa ini lah. Jojo, tuh kasih lihat ke ini, ke pemirsa nih. Jadi sekarang nih bantuin tas ya tas sekarang nangis tas udah nangis berarti kemarin dia kedutan matanya sudah nangis nih hari ini sudah selesai tas ya sudah kalau aku salah minta maaf oh. Hari nangis ya melek lah. Boleh nanti kerudung aku beliin dah. Tenang. Mau kena nanti aku beliin. Tenang. Udah, lo saya enggak usah pura-pura. Lah kamu nangis kenapa, Li? Ngomong dong.
Ih, buset, banget nangisnya tuh, Ben. Habis maaf ya, baru banget. Tisu. Nangis beneran? Enggak. Hah? Itu mah ingus yang di sini. Najis. Najis tas mamanya tas. Dia ngomong, gak apa-apa aku dibancar. Habis itu terus, lepas. Kamu sakit gigi, aku ke, aduh, gigi aku jatuh.